apa kabar? Kebetulan calon presiden kita sekarang ini adalah berasal dari kampung saudara, Jawa Tengah. Setuju gak saudara? Siapa dia? Setelah Ganjar, siapa wakilnya? Luar biasa, ini ingatan orang cilik, tidak bisa dibohongin. Ya, ingat nomor 3 dan partai pendukungnya nomor 10. Jaya! Mana? Luar biasa, wanita-wanita muda dan yang setengah tua. Tidak ada yang tua di sini. Ya, saya tidak menyangka kalau masyarakat Malang begitu antusias seperti ini dan mereka luar biasa, tangannya diangkat semua. Luar biasa, dia tidak dikomando, tapi disentuh aja dia sudah menggeliti. Coba lihat kalau nggak percaya para televisi, ini semua yang ada, angkat tangan semua. Tuh, bagaimana? Antusiasnya bagaimana lagi? Tambah lagi ada penyanyi-penyanyi terkenal di sini dari Jawa Timur, dari Jawa Barat, dari Jawa Tengah, semuanya ada. Luar biasa menghibur mereka di sini. Optimisme pemenangan Ganjar di Jawa Tengah. Optimis sekali pemenangan Ganjar di Jawa Tengah ini. Anak muda, Pak. Bagaimana? Iya. Anda lihat di tempat lain banyak setengah tua, tapi di sini anak-anak muda semua. Kepada muda angkatan, anak muda angkatan, luar biasa tuh anak muda di sini tidak bisa dibohongin. Erti, anak muda di sini mempunyai satu tekad untuk mencari pemimpin yang bermartabat. Itu Pemalang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat, walafiat, dan mampu membimbing kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.